Semua elemen masyarakat Kabupaten Pati diharapkan bisa bersatu untuk mendukung tim Persiwa Pati yang saat ini sedang berlaga di babak 10 besar MS Government Liga 3 Jateng 2021. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua 1 DPRD Pati Joni Kurnianto saat menyaksikan skuad Laskar Saridin berlaga di Stadion Hugeng Kota Pekalongan Jumat kemarin. Dalam laga tersebut, pimpinan DPRD Pati beserta anggota Banggar datang secara langsung ke stadion untuk mendukung tim Persipa berlaga. Di pertandingan tersebut, Persipa berhasil melibas Persibat Batang dengan skor 3-1. Ditemui usai menyaksikan pertandingan, Wakil Ketua 1 DPRD Pati Joni Kurnianto berharap Persipa bisa menang terus dan kembali melaju ke babak selanjutnya. Ia juga melihat permainan skuad Persipa sudah bagus namun masih kurang tenang saat mengeksekusi peluang di depan gawang lawan. Sama-sama kita doakan, yang penting tadi kita sama-sama orang Pati harus saling bantu ya, saling bantu, kita saling bantu untuk membela Persipa untuk kedepannya. Untuk diketahui, sebelumnya sejumlah pihak berbondong-bondong ikut membantu keuangan Persipa, termasuk Joni Kurnianto yang mengalihkan dana event kejuaraan PLTI sebesar Rp275 juta untuk turut bantu operasional tim Persipa. Tim Liputan Cahaya TV.